namanya dari neraka. Jadi kan Allah ya, sampai apa kuatnya sebenarnya? Kuatnya ini neraka. Makanya sama-sama belajar. Kalau sama-sama tidak belajar, mana ada pakai sini sini? Bapa, bapa, bodoh. Jadi dua-duanya ada bodoh. Nah, yang betul itu memang banyak orang yang anak muda tak tahu lah ada. Tetapi ia tidak termasuk bagian dari sholat. Syarat
jiwa Tuhan. Kalau di dalamnya apa yang terukur, lain lagi. Jadi kita pastikan yaitu syarat-syaratnya sholat. Bahwa sholat itu sudah dikodal umum di pihak konsep Asia. Syarat-syarat sebelum memulai sholat itu ada 5 perkara. Pertama, wassalamualaikum Allah minat atas wajinatis. Pertama, suci anggota badan dari hadas dan najis. Hadas kecil suci dari hadas besar suci, dari kecil juga suci. Orang sholat duduknya bagus tapi ceboknya tak betul, berarti sholatnya tidak sah. Wudunya pakai air suci, ceboknya pakai air najis, berarti dia tidak suci anggota badannya, berarti tidak sah badannya. Ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai orang mau sholat dia mau bersayang, mau bersayang buang air cebok pakai air sembarang, ya air yang sembarang. Saya mempertahankan tidak bingung, mempertahankan tidak gimana.
gugur itu bagaimana rupanya najisnya tidak dibersihkan. Akhirnya mau kemana? Stop itu yang bertanggung pada gugur. Nah itu durhaka.
Karena kawan-kawan bilang,
itulah tentang Allah. Agar-agar sampai kita tahu sampai diyakinkan atau istihad. Yang tahu ilmu itu kulilah. Wartikan di belakang menghadap ke tiga syarat. Ini tidak termasuk bagian dari sholat, tetapi sesuatu yang kalau sholat itu mau saja harus mencukupi syarat menghadap tiga. Kita sekarang juga aduh di Indonesia ini masalah banyak berusaha juga ya, karena dulu waktu ada mau itu nyalain, sekarang itu nyalain kan. Jadi kurang serong ini. Dulu ikut jamu, sekarang ngecek lagi kurang beres salah semua. Dua masalah ini berarti ini ada pendapat. Pendapat terberat dalam masalah juga Imam Azhar di rahimahullah. Imam Azhar ini pendapatnya itu ayyul kabah. Orang sholat itu harus lurus ke kabah, meleset ke berat. Jangan ketika yang ada di Indonesia, orang-orang yang ada di Mekah yang bingung di lurus ke kabah, rindu hotel ini, rindu hotel ini, rindu hotel ini, rindu lurus kabah. Karena kabah yang di sana tetap ke hotel, di sana ini tarik yang lurus. Itu kalau yang masaki berat, orang mau mengerti kenapa yang masaki dan yang masaki berat karena yang menyebabkan ayyul kabah. Sementara pendapat yang berbeda jihadul kabah, jihad itu arah, arah kabah kemana di sana. Jadi yang mau dikehadap sana ditarik dari strut ini kabahnya, terus ditarik dari secara matematik geometri. Oh, saya sedikit ada udara. Karena memang tak masuk akal sana. Tapi jangan jauh-jauh meset sedikit. Di apa yang di sana? Di ada di sana? Ya tak arahnya. Kemana itu mereka tak meset boleh tapi sedikit. Kalau cuma sampai itu belum tentu dari dulu tak pernah apa itu. Oh, itu memang sebenarnya. Itu di sini penyemangat kan dulu. Karena memang tidak ada apa namanya ini
Kalau kita empat orang berkata-kata yang ibadah itu bagaimana? Ya, sholat menghadap kebunyitan yang diyakini masing-masing. Terus, sebenarnya mana? Tidak boleh jamaah. Kok tidak boleh? Ya, tidak boleh lah. Seorang makmum bakal sholatnya kalau beretikat, kalau imam di musuh. Sekarang, ini si A, dia makan kibernya, kibernya. Ya pernah jamaah dengan yang kibernya di sana. Kibern, oh Tuhan. Salah satu penurut dia, seorangnya dia makan. Seorang tidak boleh bermakmum dengan orang yang belum yang sholatnya. Thank you.
kurang pasti, tapi tidak sampai batal. Ya, karena itu tidak sampai merubah makna, tidak sampai pada batal dengan guru dan sebagainya. Itu oleh orang yang mereka tidak apa, senang-senang. Apa?
Ya, subhanallah untuk mengingatkan kalau lupa. Kalau dia nanti di rumah, subhanallah, ada nanti pakai aku itu di rumah. Aku berhubung ke negara, kenapa mau beli subhanallah? Kenapa dari jauh? Mari kita di depan. Yeah.
yang akan dikirim itu tidak tahu siapa dia itu boleh dijalankan. Tidak tahu, tidak tahu. Kadang kita ada cuma ada kata-kata, tapi kita tidak tahu itu. Kalau kita tahu itu kejadiannya, bahasa itu kejadiannya sekarang, nah itu kalau kita apa tangan ini, jadi kan mereka dan tidak